Halo guys, jadi di video kali ini saya bakalan coba yang nama itu bermain Minecraft. Tapi kita bakal satu kali pukul semua mob bakalan mati seperti dimainkan oleh Teguh Sianto. Jadi di sini saya bakal kasih tahu yang nama itu sebuah addon di mana addon ini bakalan berubah kalian menjadi Saitama. Wow, kalian pasti tahu tentang Saitama ini adalah satu kali pukul semua lawan itu jadi mati ya. Ini kayak Aldous sudah 500 stack ya. Itu sakit banget ya. Oke, jadi di sini pastikan kalian nonton video ini sampai selesai agar kalian juga bisa tahu tentang addon Saitama ini yang dimainkan oleh Teguh Sianto juga ya. Oke guys, ini kita bakalan berubah jadi Saitama gimana sih? Nah, jadi di sini cara merubah itu gampang banget ya guys ya. Jadi di sini saya tuh masih menjadi manusia normal. Kalau kita pukul hewan, kita coba cari hewan dulu ya. Mana sih hewan? Loh, kok ada villager sih? Loh, kenapa ada villager di sekitaran sini? Aneh. Tuh. Bentar, ini villagernya normal kan? Ya ampun, nih villager mukanya gepeng, gak ada tangannya gitu kan. Ntar kita pukul. Loh, dia pukul juga loh. Ya ampun, saya kira itu bukan villager yang biasa ya. Itu monster. Ya ampun, kayak itu monster dah. Ini apa lagi nih? Ini kenapa ada barang-barang banyak sekali yang random ya. Saya gak tahu juga dah. Oke, jadi kita langsung jatuh pelan-pelan ya. Oke, ini ada hewan. Kita bakal coba uji coba kekuatan kita. Bam. Belum ada ya, belum ada kekuatan dari Saitama ya guys ya. Oke, kita bakal coba berubah menjadi Saitama guys. Cara merubah itu gampang banget, kalian tinggal buka inventory kalian dan ada item yang baru guys. Dan ya, ini sudah berubah ya guys ya. Gimana sih? Oke, seperti itu. Oke, kalian harus sneak dulu supaya berubah ya. Kalau misalnya itu darahnya bayangkan itu banyak banget guys. Itu berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 darah ya. Bayangkan ini lopi-lopinya terlalu banyak coy. Gak kena pandemic ya. Widih, widih, keren banget nih. Oke, benar-benar ini keren banget dah. Ini keren banget. Widih, kita bisa terbang ya. Ini sudah saya berubah jadi Saitama, tapi ini kenapa darahnya terlalu banyak ya, terlalu banyak darah nih. Waduh, ini kayaknya Iron Golem pun kalah nih ya. Iron Golem pun kalah kayaknya ini darahnya ya. Pertanyaan, Iron Golem nggak sebanyak gini dah. Oke, bentar, kita coba uji coba kekuatan kita ya guys ya. Ini ada domba yang tadi kita pukul gak ada rasanya, sekarang bam, mati lu semua. Mati lu semua, siapapun di depan mata kita bisa bunuh ya. Ini tadi yang villager yang nakal banget nih, mukul-mukul saya nih. Kita coba, bam, mati lu semua ya. Oh, ini dia ngedrop gini kan ya. Saya gak tahu fungsinya apa. Kita buang, 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 supaya gak ada bukti bahwa kita yang bunuh semua ini. Bam. Waduh, saya gak tahu juga nih kenapa bisa satu hit mati ya. Oke, bentar, loh, ini apa lagi nih? Ini kenapa ada kayu gini ya nih? Bunuh dan dapat item random terus dah. Saya gak tahu fungsinya buat apa ya. Oke, kita kabur lagi, kabur 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 ini babi. Bam. Siapa lagi ini? Domba, macam-macam, mati lu. Ini juga, ini monster apa lagi nih? Ini kayaknya dari pengaruh addonnya ya. Ini ada monster gini, mati juga lu. Sini lu, sini lu. Lu gak bisa dibunuh nih. Oh, mati juga ya, harus pas ya. Waduh, ini kenapa banyak sekali ada pohon-pohon seperti itu ya, saya gak ngerti juga dah. Oke, benda, siapa lagi nih? Siapa mob yang terkuat di Minecraft ya? Wither ya? Oke, bentar-bentar, kita coba nge-spawn yang itu Wither ya guys ya. Bentar, kita coba nge-spawn Wither gitu kan, apakah satu hit bisa mati? Wow, ini sih seru banget sih. Bentar, kita coba cari soul sand sama Wither, Wither school. Oke, kita buat dulu. Ya ampun, salah, terlalu cepat nih ya, speednya terlalu cepat dah. Waduh, gak bisa dikontrol ya. Oke, sudah, dan kita coba kasih. Ya ampun, lompatnya terlalu tinggi dah. Oke, udah dua. Oke, sudah, bentar, kita coba buat di survival ya guys ya. Oke, kita lawan pakai survival nih tanpa ragu guys. Oke, pukul, apakah masih bisa? Oh, belum. Ya, oke. Oke, kita bunuh nih. Mati, guys. One Punch Man.
satu kali pukul mati semuanya. Darah kita gak berkurang sama sekali ya guys ya. Terlalu tebal dan terlalu badak ya guys ya. Oke, mana nih? Mana nih? Oke, dapet lah. Nether Star ya guys ya. Wow, easy banget ngelawan Wither ya. Oke, kayaknya Ender Dragon juga se-easy gini dah. Kita bakal coba ngelawan Ender Dragon di DN gitu kan. Kayaknya ini seru gitu kan. Kita bakal langsung aja pakai mode kreatif lagi untuk menjelajahi DN ya. Bentar, mana sih yang menuju ke DN? Oh, ini End Portal. Sama yang nama tuh ini, Eye of Ender. Kita buat dulu portal menuju ke DN ya, males cari-cari. Oke, seperti ini. Waduh, speednya terlalu cepet nih. Ntar saya minum susu dulu ya. Kenapa? Karena terlalu cepet ini jalannya. Bentar, kita hilang dulu efeknya. Cara ngilangnya kalian copot dulu bajunya. Bukan minum susu dah. Minum susu supaya hilang. Nah, udah jadi orang normal lagi ya. Itu terlalu cepet tadi. Males jadinya geraknya ya. Oke, seperti ini. Coba dulu portalnya. Bam, bam. Bam, 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 bam. Dan di sini juga. Oke, lagi tiga. Bam. Masuk. Kita langsung aja melawan Ender Dragon di sini ya. Kayaknya tanpa bunuh ini juga bisa dah. Nah, ini dia. Ender Dragon yang sesungguhnya. Sini lo Ender Dragon. Kita sudah siap melawan kamu di sini. Kita adu nyali di sini. Cara pasang itu kalian sneak dan jalan bisa berubah jadi Saitama. Wow. Mana nih, mana nih? Kayaknya bisa satu hit mati dah. Oh, ini dia. Ini dia. Ini dia. Mati guys. Banyak kan satu kali pukul mati. Di semua bos yang ada di Minecraft saya bunuh dengan satu klik ya. Satu klik bisa mati. Tuh bener mati ya guys ya. Wow, ini juga Enderman. Apalagi Enderman bosnya aja yang saya, yang Ender Dragon saya bunuh itu kan tuh. Ini juga. Mana lagi, mana lagi? Wah, kayaknya Saitama gak ada tandingannya ya. Ini terlalu easy ya guys ya. Oke, kalau pukul masih lama ya. Kalau ngancurin blok saya kira bakalan cepet juga. Ini cuma tangannya cuma bisa nonjok-nonjok gini untuk ngelawan monster-monster yang ada di Minecraft ini. Terbukti Saitama terlalu OP di Minecraft ya. Bayangkan Ender Dragon yang segitu kuatnya bisa mati dengan satu kali pukul ya. Itu kalau kalian main mode survival biasanya mungkin setengah jam bisa mati ya, atau enggak 15 menit kalau kalian jago untuk ngelawan Ender Dragon itu. Oke, kita coba lihat tanpa menghancurkan End Crystal itu ya. Wow, kita balik lagi, balik-balik. Dan kita mendapatkan, menamatkan Minecraft ini ya. Skip, skip. Saya tidak suka dengan basa-basi gituan ya. Oke, ini sudah malam juga di sini. Dan saya kelaparan di sini. Itu lagi ada monster seperti itu. Saya nggak tahu itu monster apa. Bagi kalian yang tahu, kalian bisa tulis komentar ya. Kalian bisa tulis komentar supaya saya juga tahu ini monster apa ya. Ini saya baru tahu ini ada monster beginian. Kayaknya ini pengaruh dari addonnya. Oke. Walaupun kita kelaparan tapi lari cepat juga ya. Mati juga ya. Oke, kita coba lagi cari. Semua bos kita sudah kalahkan. Apalagi yang kayak zombie, skeleton, revenger, yang lain-lainnya. Pasti kalah juga gitu kan. Gak ada tandingannya nih si Saitama ini ya. Wither yang pertama, Wither itu. Ini ada skeleton nih macam-macam. Bam. Jangan macam-macam sama Saitama lah. Ya ampun, dia gak tahu ini bos yang terbaru yang ada di Minecraft ya. Darahnya aja 16 stack gitu kan. Ya ampun, terlalu easy dah bermain Minecraft seperti ini ya. Waduh, kalian bisa namatin sih. Kalian tinggal cari Nether portalnya sama di end. Dan ya, tamat dan di Minecraft. Terlalu gampang banget dah pakai mode Saitama ini ya. Satu kali pukul semua itu mati ya. Oke, kita coba apalagi yang mob yang tebel ya. Oh, revenger. Kita coba nge-spawn revenger ya. Oke, saya sudah dapatkan telurnya di sini. Gimana nih telur revenger ini, kayak kuat juga ya. Macam-macam dia. Mati lu. Mana lagi? Sini kroyan. Saya gak takut tuh kalian sudah banyak sekali yang nge-spawn revenger ya. Ntar sambil kita dia ngebuk-bukin kita ya. Apa nggak bisa ya, kamu ubah jadi siang lah. Ini gelap banget nanti di layar, nanti gelap banget nanti hasilnya ya. Sabar dulu coy, sabar, nggak bisa sabar lu ya.
nanti takutnya nanti di record gelap gitu kan, jadinya gak seru. Ini seperti ini. Nah, cara begini kan enak gitu kan. Ini apa sih sampah ini, kita buang dulu ya. Yang gak berguna kita buang dulu, susu biarin. Oke, mana lagi nih yang macam-macam tadi? Ini ya. Ini. Mana lagi? Ini juga. Ini juga. Oke, dia macam-macam, mati dia. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Ini semuanya. Kita basmi dengan satu kali pukul ya guys ya, tanpa ragu guys. Tanpa ragu kita pukulin semua ya. Victory kita bunuh satu-satu ini semuanya. Ya tadi keroyokan kita cuma lawan satu, mati. Ini siapa sih yang gebuk-gebuk dari tadi? Duh. Oh, ternyata saya kelaparan ya guys ya. Waduh, saya taman juga bisa kelaparan ya. Oke, bentar, ini banyak banget saya dapat. Itu shader. Bentar, kita taruh blok di sini supaya bisa terbang ya. Nah, seperti itu. Ini juga ada saya, bukan saya taman, maksudnya Revenger. Ini dia. Mati lu. Oke, ini keren banget dari addon ini ya. Jadi bagi kalian yang ingin memakai addon ini, silahkan kalian cari di deskripsi itu link downloadnya, saya sudah sertakan. Oke lah guys, mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja untuk saya bermain Minecraft menjadi Saitama di Minecraft ini ya, seperti di Minecraft Legacy Center juga. Dan ya, mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja. Dan terima kasih buat kalian nonton. Jangan lupa kalian klik like, komen, subscribe, dan share video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Kalian wajib subscribe. Kalau enggak, kalian kupukul pakai Saitama ini ya. Jadi subscribe. Kalau enggak, saya pukul nih. Berani enggak?